Madura United resmi mendatangkan rekrutan terbarunya yang berposisi sebagai penyerang. Kuwabena Apiah Kubi langsung menjalani latihan bersama Laskar Sape Kerab menggantikan Pedro Hendrik. Kuwabena Apiah Kubi menjadi rekrutan pertama yang berhasil diamankan oleh tim berjulukan Laskar Sape Kerab dalam menyambut putaran kedua Liga 1. Pemain berpostur jangkung ini mengawali karirnya di Asia untuk pertama kali ketika bergabung dengan klub asal Korea Selatan Incheon United. Striker asing Madura United pernah bermain bersama Newcastle Jets dan Western United sebelum akhirnya meniti karir di Thailand pada tahun 2021. Menurut pelatih Madura United, Apiah Kubi lama tidak main sepak bola sehingga perlu adaptasi dan dilatih khusus oleh pelatih fisik Madura United. Dengan direkrutnya striker asing kelahiran Ghana ini, bisa menambah daya serang Madura United bersama Beto Goncalves dan kawan-kawan. Dari Madura TV, Jos Sandi melaporkan.